terjadi kecelakaan di daerah BSD pagi tadi. Mobil berpenumpang sepasang orang dewasa ditabrak truk pembawa semen. Kedua korban tertimpa semen dan meninggal di tempat akibat kehabisan nafas. Banget sih, ah udah. Udah, Sa. Lu tuh udah bawa parah, Sa. Apaan sih, lu kayak sudah biaya. Ya, dia kayak gitu aja sayang sama lu. Iya, sayang. Jangan lawak. Siapa yang lawak sih? Apaan sih? Lawak. Lu udah kacau, Sa. Iya, lu udah lebung. Balik aja, Sa. Buang. Jam segini belum pulang. Di mana jam segini? Kok belum pulang? Nggak diangkat. Dari mana kamu? Jam segini baru pulang? Sa, dengerin gak pertanyaan kak? Si? Kau minum lagi ya? Tuh, mau tidur. Apa peduli lu? Lu tuh gak pernah peduli kan sama keluarga ini. Di otak lu itu cuma kerja. Orang tua kita meninggal aja lu gak datang kak. Pagi-pagi, pulangnya malam. Gak pernah ngabarin lagi. Waktu gue ulang tahun aja lu gak datang. Aduh, di otak lu itu cuma kerja. Kerja? Kerja. Lu tuh gak peduli sama gue. Kakak lu kerja demi kita. Buat kehidupan kita. Gue gak butuh dia dari lu. Gue tuh bisa cari duit sendiri. Yang gue butuh dari lu tuh cuma perhatian lu, kak. Sana-sana. Pergi. Pergi! Pa. Ma. Maaf. Randy tahu Randy salah. Karena gak sempat datang ke pemakaman kalian. Seharusnya Randy jagain Sasa. Tapi Randy malah buat Sasa nangis terus.
Maaf karena Rini selalu mementingkan pekerjaan yang mendingin keluarga. Rini gak pengen cuma jadi beban orang tua doang. Karena Rini tahu, Rini sadar dari mana keangkat. Walaupun mama dan papa gak pernah bilang kita berdua, Rini merasa gak pantas dapetin semua kasih sayang kalian. Rini tahu, Rini sadar Rini masa apa siapa. Kakak jangan ngomong gitu. Kita itu keluarga. Kak, maafin Sasa ya. Sasa selalu ngebangkang, terus gak pernah nurut sama kakak. Enggak, Sa. Kamu itu emang tanggung jawab kakak. Kakak yang salah. Kakak terlalu sibuk sama pekerjaan. Sekarang kita sudah mengerti. Buat mereka bangga ke sana, kita harus akur di sini. Kakak sayang kakak. Kakak juga. Have a dream for the old time. Perfect time to say you are my happiness.